Hai guys, vlog Sabang Video kali ini kita akan menuju ke Long Anyat dan juga Long Loteng untuk satu program memperkasakan community di kawasan RSC, kawasan daerah kecil Long Badian, daerah Kelamusan. Perjalanan kita seawal jam 10 pagi, kita singgah di Pekelapuk untuk berehat sebentar. Sekitar jam 12.30 tengah hari, kita singgah di Long Lama untuk kita berkumpul di sini menanti semua rombongan terdiri daripada pelbagai jabatan dan NGO. Kita singgah makan di Pekan Long Lama sebelum meneruskan perjalanan ke Long Anyat. Hai bang, sekarang berada di mana? Sekarang kita berada di kawasan Long Lama. Mau menuju ke mana nih bang? Menuju ke Long Anyat. Long Loteng. Long. Pernah datang ke sana? Pergi ke Long Lama memang ada lah, tapi kalau ke Long Loteng itu memang belum pernah. Belum pernah. Ini baru kali pertama saya rasai. Macam mana Pekan Long Lama nih? Macam mana dia? Indah. Banyak tempat yang menarik yang perlu kita terokai. Oh, kampung si Barat Tanah. Kita akan datang tadi dulu ini. Hai guys, perjalanan kita diteruskan. Kita berhenti rehat kurang jam 2 petang untuk menuju ke Long Anyat, Long Loteng. Semua kendaraan berkumpul di sini guys. Kita baru saja meninggalkan Long Lama tadi guys, rehat makan dan kita teruskan perjalanan. Ya. Dari Long Lama tadi, kita berehat makan, kita teruskan perjalanan menuju destinasi kita Long Anyat. Sekarang keadaan jalan berhabuk guys, cuaca panas. Tapi dengan kepekaran kita punya pilot Andy, ladies and gentlemen, biarpun menghalang pemandangan, tapi pengalaman guys, wow, mencabar perjalanan kali ini. Sedikit termalak nih.
Bang, assalamualaikum. Ini apa nih, singgah di mana nih? Saya singgah di simpang menuju ke Long apa itu? Anyat. Ani singgah untuk apa nih? Ya, untuk ada cerita-cerita daripada konvoi kita mengurangkan dia punya angin lah. Supaya mengurangkan dia punya tekanan. Pampik. Jadi memang tempat singgah wajib, Pak. Iya, wajib. Apa namanya? Apa ya? Ini, Bang. Ini jalan Into Hill. Into Hill. Jalan baru kah? Ini jalan lama, kita jarang pakai lah. Dia sokat tapi sedikit jauh. Oh. Oke. Okay.